Wow, bestnya dapat menikmati pemandangan laut biru Pulau Langkawi ni. Tapi lebih best lagi kalau kita datang dengan pasangan. Itulah, saya ni pula single, tak ada pasangan. Hai, nak buat macam mana? Tapi tak apa, jangan risau. Gowas akan menemani saya sepanjang berada di Pulau Langkawi ni. Siapa Gowas ni? Ini nak beritahu. Gowas merupakan sebuah portal percutian yang menyediakan penginapan dan juga tempat-tempat yang best untuk anda di Malaysia. So korang boleh pergi tengok dekat website GoWolf sekarang, baru korang tahu siapa GoWolf ni. So untuk percutian kali ini, saya bersama dengan GoWolf akan bercuti makan angin di Pulau Langkawi. Hai korang, assalamualaikum. Saya Ahmad Nasib dan sekarang ni saya berada di Airport Subang. Apa cerita special episode kali ni? Saya nak bawa korang semua makan angin dekat Pulau Langkawi. Apa yang best dekat Pulau Langkawi? Saya pun tak tahu juga, tapi jangan risau sebab Gowas tahu apa aktiviti yang best dekat Pulau Langkawi. Jom ikut saya. Jom. Hai korang, saya baru saja sampai dekat airport Pulau Langkawi. So, lepas ni kita nak pergi jelajah satu Pulau Langkawi. Nak tahu kat mana? Jom ikut saya. Tadi bukan ke airport ke? Baju dah tukar. Okey korang, sekarang ni saya berada dekat nasi dagang Pak Malau. So, perut pun dah lapar, kita nak pergi cari makanan dulu. Cuba. Cameraman, kita buat apa tengah panas ni, tengah-tengah bendang ni? Apa pula? Okey, apa ni? Black Green Sea. Alright. Oh, ada tas. Kena berkejaran dan feeling-feeling macam scene filem Kuchi Koho Tahir. Baru dapat lunch dekat Pak Malau. Lapar ke tidak? Lapar. So, nak saya feeling-feeling macam Shah Rukh Khan kat sini? Boleh, kita boleh buat. Cuba. Tumpah seair muskurae tum paas aaye yun muskurae tum jaane kya sapne dikhaaye tum paas aaye yun muskurae tumne na jaane. Depan saya ni adalah nasi dagang Pak Malau. Saya ambil lauk ikan dan ada dua batang pulut panggang. Ini pulut panggang. Jadi kita try. Sebab dia cakap, orang Langkawi cakap, pulut panggang dekat Pak Malau ni sedap. Dah pernah feeling-feeling dekat bendang macam Hindustan tadi tu, barulah saya dapat isi perut dengan makan makanan Melayu nasi dagang Pak Malau. Tengoklah semua lauk kat sini menyelerakan dan sudah pastinya sedap. Feeling habis Melayu lah. Dapat makan pula dekat bendang macam ni. So nostalgic. Okey korang, sekarang ni saya dah berada dekat Tanjung Ru Resort. Tapi tak check-in lagi. Apa cerita ni Pak An? Kenapa tak check-in lagi? Okey Mas, sebelum check-in, ada satu tas untuk kau. Tas apa pula? Ni, kau ambil ni. Kau baca Okey, daripada Gowas. So, ada tas. Ada kunci bilik tak tu? Lah dia tanya soalan kat kita. Ada kunci bilik tak tu? Kalau nak kunci bilik kena cari logo plug Gowas dan serahkan kepada manager hotel baru dapat kunci masuk ke bilik. Okey, so nak cari kunci kat mana? Tu. Sini. Wow, inilah plug logo Gowas dan plug ni saya kena tukar dengan manager untuk dapat kunci bilik. Okey, saya dah jumpa dah plug Gowas ni, so saya serahkan untuk dapatkan kad bilik untuk saya check in. Terima kasih. Tanjuru. No place like this. Itu dia slogan dia kan? Keramat, sangat keramat. Slogan keramat. Okey, terima kasih. So saya pergi check in dulu. Thank you so much. Okey. Bye-bye. Oh.
Okey korang, sekarang ni saya dah berada dekat sini. Ini saya nak naik cruise pula, nak buat korang-korang naik cruise. Lepas tu kita nak tengok, kita nak belanja korang semua sunset. So nak tengok view dia, saya tak pernah lagi naik cruise. Inilah pertama kali. Lepas tu ini adalah pertama kali juga untuk saya nak tengok sunset. Jom. Okey korang, sekarang ni saya dah berada dekat atas kru dan sekejap lagi kita nak bertolak dah. Sebab dengar cerita, hari ni 14 hari bulan ada full moon. Siapa sangka semua berhenti. Terbiasa tatap mata, kini hanya tatap kamera. Ah, cantik kan view ni? Kalau korang nak rasa view yang cantik macam ni, macam saya menikmati pemandangan dekat Laut Langkawi ni, korang kena naik cruise. Dan satu lagi, kalau korang nampak kat sana, itu adalah kapal karam yang betul-betul tau. Itu bukan buat-buat punya kapal karam, tu betul-betul kapal karam. Korang boleh tengok sana. Mungkin semua ada hikmahnya untuk mensyukuri. Terasa seakan masa berlalu perlahan petang ini. Menikmati dan merasai alam sememangnya menenangkan. Saya tidak lepas peluang untuk mandi di tengah-tengah laut di Pulau Langkawi. Sebenarnya sejuk tau air laut ni, walaupun petang tu sebenarnya panas sangat-sangat. Saya rasalah kan, hidup kita sepatutnya macam ni selalu. Yahoo! Sting aku! Okey korang, saya dan juga Go Wars pun dah bawa korang semua menikmati pemandangan sunset dekat Pulau Langkawi ni. So malam ni kita nak bawa korang semua ke Anak Hantu Bar. Dah ready? Let's go. Okey korang, kalau korang datang ke Pulau Langkawi ni, korang wajib datang lepak tepi pantai pada waktu malam dan menyaksikan fire show kat belakang sana tu. Ini adalah salah satu daya tarikan yang penting dan best dan wajib korang datang ke Pulau Langkawi. Okey korang, sekarang ni saya dapat peluang untuk buat fire show sendiri. Tapi before tu diorang ajarlah basic. Basic dia adalah pusing. So dia kena pusing macam ni, betul bang? So at least pusing, jangan stop. Oh, ini satu benda yang baru yang saya buat dan sangat mencabar. Saya nervous sebenarnya ni. Selamat pagi Langkawi. Baiklah, hari kedua ni kami nak mulakan dengan aktiviti santai dulu. So, saya nak bawa korang semua join Mangrove Tour. Kami naik bot dari Tanjung Rhu Resort dan terus ke beberapa lokasi menarik dekat sini. Suasana ketika menjelajahi kawasan Pai Bakau ni sangatlah tenang. Dan korang boleh dengar sendiri bunyi unggas dan menikmati alam semula jadi. Dekat sini ada banyak aktiviti menarik, termasuklah melihat sendiri struktur gua buaya dan berpeluang bagi burung helang makan. Okey, sekarang saya tengah menikmati mangrove tour dan korang nak tahu tak, pokok Pai Bakau ni fungsi dia adalah sebagai pemampan kepada angin kencang dan juga tsunami, keseimbangan ekosistem antara hidupan dan juga tumbuh-tumbuhan dan akhir sekali dapat mencegah hakisan tanah. Ini adalah tiga function pokok Pai Bakau dan oleh itu jagalah alam semula jadi kita. Thank you.
Okey korang, sekarang ini saya berada di Eco Marine Park Langkawi. Kat sini ada macam-macam aktiviti yang best. Antaranya ada scuba diving, ada snorkeling, ada sea walking dan banyak lagi. So kalau korang nak merasai aktiviti-aktiviti menarik yang macam saya lalui 3 hari 2 malam dekat Pulau Langkawi ni, korang boleh pergi dekat website GoWatch. Kat sana bukan sahaja menyediakan ataupun mencadangkan penginapan yang best-best, tapi ada banyak juga cadangan-cadangan, suggestion, aktiviti-aktiviti yang best yang korang boleh buat di destinasi yang korang nak pergi tu. So saya nak try kat dalam ni. Jom ikut saya. Bila datang kat sini, korang kena try scuba diving, sea walking dan juga snorkeling. Untuk pengetahuan korang, air yang korang nampak tu adalah air masin yang telah pun diproses. Masa mula-mula masuk ke dalam air sedalam 5 meter tu, saya memang nervous. Sebab ni adalah first time untuk saya mencuba scuba diving dan berenang dikelilingi oleh ikan-ikan yang besar tu. Ha, tengoklah tu, besarnya ikan-ikan ni. Tempat ni sangat sesuai kalau korang bawa anak-anak korang sekali, sebab dekat sini ada taman tema air kanak-kanak, education center dan juga pameran hidupan laut. Jadi, anak-anak korang juga boleh belajar fakta mengenai marine life. Pendek kata, sambil menyelam minumlah air, tak begitu? Aktiviti dekat Eco Marine Park dah pun saya buat semuanya. Jadi, lepas ni saya dengan GoWatch nak bawa korang semua ke aktiviti seterusnya. Jom! Okey korang, sekarang ni saya nak naik ATV dan nak jelajah satu Pulau Langkawi. Jom! Segala aktiviti yang kami lakukan pada hari ini adalah kerjasama antara Obulan dan juga GoWatch selama 3 hari 2 malam di Pulau Langkawi. So jadinya saya tak nak simpang perasaan excited and happy ini seorang-seorang. Saya nak beritahu korang semua yang GoWatch ada peraduan, iaitu Wow with GoWatch, di mana korang boleh menang percutian percuma. Caranya mudah saja, kejap lagi saya explainkan. Tapi percutian tu ke mana? Nak tahu? Ha, ke Tanjung Rhu Resort, ke Lotus Desaru dan juga River View Palace. So, nak tahu? Okey, tunggu kejap lagi. Saya beritahu esok je lah. Korang tunggu je lah esok. Okeylah, saya pun dah penat dah ni. Saya nak balik tidur. Bye-bye. Selamat pagi Pulau Langkawi. Ini adalah hari terakhir saya dekat Pulau Langkawi sebelum nak balik KL dan bekerja seperti biasa. Hari terakhir ni saya nak belanja korang view Pulau Langkawi dari kabel car. Dekat atas ni korang akan berada di 708 meter dari permukaan laut dan boleh tengok pemandangan Gunung Mat Cincang. By the way, dalam kontes Wow with GoWatch, diorang nak bagi percutian ke Tanjung Rhu Resort 3 hari 2 malam bernilai RM1,000, Lotus Desaru bernilai RM800 dan River View Palace bernilai RM500. Dan untuk 10 pemenang bertuah lagi akan memenangi Sunway Pass voucher bernilai RM100, boleh diguna di semua Sunway Mall, parking, Sunway Lagoon dan sebagainya. So, jangan lupa untuk sertai kontes ini. Korang juga boleh memenangi percutian bersama dengan GoWatch. Caranya mudah saja, korang follow Instagram dan juga Facebook GoWatch_. Lepas tu like dan share posting mereka dekat sana. Nanti diorang akan post something yang special, yang best. So korang kena stay tune dekat sana. Lepas tu jangan lupa untuk mention 3 orang kawan korang sendiri. Nanti GoWatch akan pilih pemenang bertuah dekat sana. So korang boleh bercuti ke destinasi best di Malaysia. Sekian saja video untuk kali ini. Terima kasih kepada GoWatch sebab bawa kita orang jalan-jalan makan angin dekat Pulau Langkawi selama 3 hari 2 malam. Memang best, banyak aktiviti yang best-best. Korang pun patut kena try juga. So seperti biasa, jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe YouTube channel Obulan Official. Lepas tu follow kita orang dekat TikTok Obulan Official. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum.